dagingnya ya. Nih, kita masukin. Dan aduk sampai airnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita mau masak daging bumbu serundeng ya. Nah, ini pertama-tama aku rebus dulu dagingnya ya. Aku rebus daging ini daging sapi. Lalu waktu perebusan aku kasih bawang putih ya. Ini bawang putih, merica sama garam. Kalian rebus sampai empuk ya. Ini direbus sampai empuk ya. Nah, ini. Kalian rebus sampai empuk. Nah, ini sambil menunggu dagingnya empuk, aku sangrai dulu kelapanya. Ini kelapa kira-kira 400 gram ya. Kalau beli sekitar harga 2000. Ini ya. Sampai agak kecoklatan. Ini udah mau coklat. Kira-kira seperti ini ya, udah agak warna keemasan. Nah, ini seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, ini udah cukup. Kita masukin bumbu halusnya. Ini bumbu halus yang udah aku blender ya. Masukin. Lalu kalian tumis. Kalian kasih kaldu bubuk setengah sendok teh, lalu garam, garam, lalu gula, gula ya, gula merah, dan tumis. Ini sampai harum ya. Untuk bumbu halusnya kalian bisa lihat di deskripsi untuk lengkapnya. Kita masukin daun jeruk, lalu tambahkan air, aduk. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah itu kita masukin dagingnya. Nah, ini dagingnya ya. Nih, kita masukin. Dan aduk sampai airnya habis ya. Nah, lalu kalian bisa tambahin air sampai terendam semuanya ya dagingnya. Kalian masak sampai benar-benar mendidih dan airnya habis, jadi bumbunya benar-benar meresap. Kalian bisa tes rasa. Wow. Kita masak sampai airnya habis ini ya. Nah, ini udah kental ya bumbunya. Nah, kalian bisa masukin kelapanya. Nah, ini kelapa yang tadi kita sangrai, kita masukin. Kita masukin ya, lalu kita aduk-aduk.
kita campur sampai tercampur rata semuanya. Nah, lalu kita masak sampai airnya benar-benar habis ya. Jadi si air itu benar-benar habis. Kita aduk. Kita aduk terus. Ini sebenarnya masaknya simpel banget. Aduk sampai airnya benar-benar habis ya. Kita tes rasa dulu. Masya Allah, enak sekali. Kita aduk terus ya sampai keluar minyak dan si airnya benar-benar habis. Alhamdulillah udah mateng. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe video Verol dan terus dukung channel Verol Linlin biar Verol Linlin tambah semangat bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.